Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi hari ni kita ada dekat sempadan Malaysia Thailand untuk kerja-kerja ROV platform inspection. Tapi kita dah masuk fasa seterusnya, iaitu ROV pipeline inspection. Jadi video hari ni untuk share dengan korang lah apa benda sebenarnya ROV pipeline inspection. So tengok video sampai habis. Jadi kat depan kita ni ada Rakesh, seorang ROV pilot. Jadi dia tengah tenang-tenang bawa ROV ni ikut saja pai. Jadi kalau korang tengok kat depan ni ada belah sini dengan sini, kita panggil boom arm. Kegunaan boom arm ni untuk kita sambung kepada kamera. Kalau kat ujung ni korang tengok ada sepasang kamera lah, untuk kita tengok pipeline ni berada dalam keadaan free span ataupun tergantung ataupun dia duduk betul-betul atas seabed lah. Jadi dekat depan kita ni paparan untuk multicom tri-tech. Jadi dekat sini ada display sonar kita, dekat sini ada battery metric system kita, dan dekat bawah ni dual head profiler lah. Jadi kalau tengok kat sini, barangnya adalah multicom. Basically multiplexer lah, yang mana dia boleh sambung dengan beberapa sensor. Satunya batimetri yang tadi kat belakang sana, dan juga dia sambung dengan profiler ni lah yang 2 biji, dan yang ketiganya dia sambung dengan sonar. Jadi semua data yang kita log akan diproses dan kita akan hantar ke topside melalui kita punya tender lah. Jadi untuk sonar ni macam biasa, untuk mana-mana ROV pilot perlukan satu reference. Kalau tengok kat tengah ni ada satu profil bentuk macam kita punya pipeline. Jadi inilah kita punya reference untuk kita stay on the pipe lah. Jadi kat kiri ni kita boleh tengok kedalaman ROV kita, 52 ni dalam ROV compare dengan surface. Yang belah kanan ni altitude kita, maksudnya kedudukan ROV compare to seabed lah. Jadi kat bawah ni kita punya dual head profiler. Basically profiler ni akan log data yang mana dia nampak lah profile seabed dengan pipe lah lebih kurang macam mana. Jadi data semua ni akan di log dan dihantar kepada surveyor, yang mana seterusnya surveyor akan plot dan menjanakan satu profile dalam 3D. Kalau korang tengok kat depan ni ada CP probe. Jadi sepanjang pipeline ni ROV akan jumpa beberapa anode lah. Anode ni gunanya untuk protect pipeline ni daripada terhakis ataupun corrosion lah disebabkan oleh air masin. Jadi guna CP probe ni untuk dapatkan bacaan yang menentukan sama ada anode ni aktif ataupun tidak lah. Selain daripada tu, CP probe ni juga boleh baca FG ataupun field gradient, yang mana data daripada FG ni CP engineer akan translate dan tentukanlah dia punya kadar kehidupan anode ni. Lifestyle completed, projek pun habis, kita pun dah nak balik. ROV ni kena buka lah, dismantle semua barang dulu. So harap-harap by esok kita boleh balik lah. Terima kasih kerana sudi menonton video ni sampai habis. Rakesh! Rakesh! Woo!